storage guys, jadi bisa untuk penyimpanan baju maupun tas. Ini ada dua rak, rak pertama, rak kedua, dan rak paling bawah ya. Ini tempatnya nih, wadahnya nih. Portable cabinet 100. Tiap rak itu kapasitas bobotnya 5 kilo bisa ditaruh di sini. Sangat praktis dan serbaguna untuk keperluan camping. Jadi packagingnya kecil ya. Harganya 770.000. Bahannya ini bak besi, dan ini polyester. Ada mesh kantong di samping kanan. Kanan kiri ada kantong dan ada pengait. Pengait untuk cantolan macam-macam ya. Kenapa kali? Ya serasi apabila disandingkan dengan kitchen cabinet. Ini kitchen cabinet ya. Nah ini kalau kitchen cabinet ini cukup besar. Kalau yang tadi ini, ah ini guys, ini dia foldable cabinet 100 ya. Ini cukup praktis kalau mau dibawa-bawa, tidak terlalu besar. Setelah itu dirangkit menjadi seperti itu ya. Dan ini ya lumayan kokoh guys, sama seperti rak-rak sepatu pada umumnya ya. Oh cakep. Kanan kiri. Nah ini nih engselnya nih bisa dilipat. Sebelah kanan juga sama. Nah ini bisa dilipat, ditepuk, lalu bagian bawahnya ini. Ini ada terpalnya supaya tidak kena air. Ini bagian belakangnya polos. Bagian atasnya bisa buat naruh-naruh barang. Ini bagian depannya. Top 4.2 Urbanas standar ada, 4.1 FNB ada, 4.1 standar ada, 4.0 banyak, 4.1 standar ya, 4.2 fresh and black juga ada. Satu tinggal satu. 6.3 banyak. Tuh 6.3. Base fresh tinggal satu. Atmos fresh. Ini tinggal satu. Artinya 3.5 sekarang. 4.1 FNB banyak. Ini base M, Arpenas M, MH100. Nah ini tap SL, tap SL. FNB 20%.
130%. Tenda 20%. Shelter base camp 15%. Oke, ini tenda kodok. Tent 100 ada banyak. Ini juga. Ini 2 second. Fresh and black. Oh, tent 100 ada yang fresh and black sekarang. Two second easy.